Channel ini udah mau nyampe 250 ribu subscriber. Giveaway asik kali ya. Stay tune. Apakah ada HP 1 jutaan yang punya layar besar, baterainya jumbo, memori lega, dan performanya ngebut? Jawabannya, ada. Udah kayak sales belum? Lanjut. Kita mau bahas Samsung A03s dari Samsung. Iya, buat kalian yang lagi nyari HP sebagai second daily driver ataupun nyari beli HP untuk anak sekolah di harga 1 jutaan, rasanya HP ini bisa jadi pertimbangan. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kita udah ngomongin HP harga 1 jutaan, pasti kebanyakan orang akan melirik soal ketahanan baterai. Ya iyalah ya, kalau misalkan mau beli untuk second daily driver ataupun untuk kebutuhan anak sekolah, rasanya males harus sering-sering nge-charge. Ya, kapasitas baterai di HP ini sudah menggunakan sebesar 5000 mAh yang udah jadi standar tahun 2020 kemarin. Memang bukan yang paling besar, tapi ketika gue coba untuk main Mobile Legends sesekali, scrolling Instagram, nonton YouTube, dan HP ini gue jadiin hotspot, bisa bertahan dari pagi sampai malam dalam sekali nge-charge. Jadi otomatis ketika dipakai Google Meet ataupun Zoom Meeting kebutuhan sekolah dari pagi sampai siang doang mah, udah pasti aman. Cuman kalau kita ngomongin soal charging ya memang bukan yang paling ngebut yang pernah ada. Ya, jadi ketika gue nge-charge di angka 5-100%, itu masih takes time. Bisa makan waktu 3 jam lah ya. Tapi yang penting nih, satu yang harus gue apresiasi. Port charger sudah menggunakan Type-C jadi kekinian. Performa di HP ini menggunakan chipset Helio P35, RAM 4GB, dan storage ROM 64GB. Memang chipset ini bukan yang paling ngebut di kelas entry level, tapi performanya ya oke lah. Kalau misalkan kalian mau gunain untuk Google Meet ataupun Zoom Meeting, udah pasti aman, bisa berjalan dengan baik, tapi dengan catatan, kondisi cahaya tuh harus cukup biar muka kalian kelihatan jelas. Dan kalau misalkan kalian suntuk terus pengen pakai untuk gaming sesekali, game ringan masih bisa ngangkat, contohnya kayak Mobile Legends, high frame rate mode on, surprisingly bisa. Terus dapat settingan high dan shadow on. Cuman ketika gue main Mobile Legends di settingan tertinggi high terus high frame rate mode on gue nyalain, itu ketika lagi team fight bakalan berasa cukup sering frame drop. Jadi turunin ke medium aja udah lebih dari cukup. Sekarang kita bahas body. Memang back cover keseluruhan HP ini terbuat dari polikarbonat, tapi menurut gue pribadi, ketika nyoba pegang pertama kali, ini feels quality-nya tuh sangat-sangat solid. Gak berasa murahan atau gak berasa kayak HP 1 jutaan. Lebih berasa kayak HP-HP di harga 3 jutaan. Apalagi dengan finishing gradasi mengkilat kayak gini, dengan sedikit tekstur yang bisa bunyi kayak gini. Wah, Samsung sukses bikin HP ini terlihat mahal dan berasa mahal. Memang untuk build quality kalian mesti pegang secara langsung supaya bisa ngerasain aja seberapa solid HP ini. Dan gue seneng sih pinggir kiri kanan framenya sudah dibuat 3D curve. Jadi kalau mau dipegang seharian penuh udah nyaman karena ya nggak tajam ujungnya. Nice. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 13MP bukaan cahaya f2.2. Ada lagi 2MP macro lens dan terakhir 2MP depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight atau ketika kondisi cahayanya cukup, overall ini not bad. Detail yang ditangkap sangat tajam karena ada berasa extra software sharpening yang memang kalau di zoom in bakalan terlihat pecah kayak cat air, tapi selama nggak di zoom in ya kelihatan fine-fine aja. Warna nggak gitu kelihatan natural, tapi dynamic range-nya masih ngangkat, shadow plus highlight yang ditangkap cukup berasa, jadi nggak gitu pucat. Dan ketika gue coba foto di malam hari atau kondisi cahayanya kurang, barulah hasil mulai menurun dan fokusnya itu agak susah. Tapi begitu udah dapet fokus, hasilnya masih cukup tajam. Walaupun lagi-lagi noise, grain, kontrasnya tuh kurang.
Andaikan aja ada fitur night mode, gua yakin hasil modern low light-nya itu bisa lebih baik. Tapi ya, yaudahlah ya, it is what it is. Jadi memang, ini kameranya bukan yang paling terbaik di kelas entry level, tapi ya masih oke lah. Walaupun HP ini kelas entry level ataupun yang paling murah sekalipun dari Samsung, tapi gua harus apresiasi mereka tidak pandang bulu dalam soal software update. Ya, masih rajin, serajin di HP kelas mid-range maupun flagship. Buktinya selama 2-3 minggu gunain HP ini, gua udah terima 2 kali software update. Jadi sekarang security patch-nya udah run di bulan September loh. Ini gila sih cuy. Apalagi untuk software udah run di Android 11 dengan tampilan antar muka menggunakan One UI Core 3.1. Ya, seperti yang kita tahu, tampilan user interface One UI itu easy to use, banyak fiturnya, pokoknya simple banget. Jadi buat anak-anak yang belum pernah nyobain smartphone, bakalan cepet beradaptasi, maupun sampai orang tua sekalipun dikasih HP ini, bakalan cepet adaptasinya sih. Pokoknya nice banget, software update masih rajin. Ada 2 fitur di HP ini yang bisa melebihi ekspektasi gua dari HP yang satu ini. Pertama, memang sensor sidik jari masih menggunakan konvensional, tapi posisinya nyatu ke tombol power, jadi unlock tuh lebih convenient. Begitu kalian mau nyalain, bisa langsung otomatis ke unlock, walaupun performanya emang ya masih agak lambat, kurang cepat. Tapi yang penting posisinya sudah enak terjangkau. Dan kedua, walaupun speakernya menggunakan single bottom firing speaker, tapi ini bassnya masih berasa. Walaupun kalau kenceng-kenceng banget, berasa sedikit pecah. Treble-nya berasa, vokalnya dapat, walaupun clarity-nya masih kurang. Iya, at least ini masih oke banget. Apalagi harganya 1 jutaan. Jadi buat yang penasaran gimana sound quality dari HP yang satu ini, langsung gua play di volume 100%. Make sure pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Langsung gua play. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, port jack 3.5 juga masih tersedia ya. Terakhir, buat kalian penasaran gimana kualitas layar dari HP yang satu ini, jawabannya masih sama persis kayak di Samsung A02s kemarin. Dimulai dari ukuran layar sebesar 6,5 inch, panel LPS LCD, resolusi HD, refresh rate 60Hz, dan screen ratio 20:9, jadi tidak ada perubahan. Dan dalam segi desain pun juga ya sama persis, menggunakan water drop notch dengan ukuran yang udah cukup, apa ya, nggak gitu berasa. Dagunya masih tebel, pokoknya overall ketika dipakai untuk nonton masih berwarna dan social media juga masih aman-aman aja. Oh iya, by the way, free screen protector masih belum dipasangin, jadi harus beli ekstra terpisah biar aman aja, takut baret sih. So guys, itu dia video review Samsung A03s versi channel UpToDate IDN. Jadi dengan harga yang dibanderol yaitu 1,7 jutaan, HP ini cocok buat siapa sih? Jawabannya ya, cocok buat kalian yang mengutamakan software update rutin, baterai awet, dan build quality yang super solid di harga 1 jutaan. Ya, Samsung A03s ini bisa deliver itu semua. Tapi kalau misalkan kalian nyari smartphone dengan performa ngebut, kamera bagus, rasanya HP ini kurang tepat. Mungkin naikin budget kalian ke Samsung M22 rasanya lebih tepat. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.